Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gila Bola TV. Salam olahraga. Javiero akan bertemu dengan sang mantan dalam derby Jatim antara Persik Kediri versus Arema FC di Stadion Brawijaya Kediri Sabtu 17 September 2022. Pelatih Arema FC tersebut akan bertemu dengan mantan anak asuhnya di Macan Putih. Javiero tidak ingin anak asuhnya gagal mendapat poin di Liga 1 2022-2023. Sebelumnya, Arema FC kalah dari Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ayo angkat kepala dan kembali berjuang untuk meraih hasil maksimal, kata Javiero. Di sisi lain, Arema FC dapat tambahan amunisi jelang lawan Persik Kediri. Dua pemain sudah bergabung yakni Adilson Maringa dan Johan Ahmad Alfarizi. Bagaimana menurut teman-teman?